Jangan dikasih popok dulu. Biarkan biar apa berangin. Kipas. Anak keberapa ini? Pertama atau? Iya, pertama. Kita lagi di sini Jalan Belatuk sama adik kecil. Siapa namanya anaknya nih? Muhammad Aditya namanya. Masya Allah, sama kayak targetku, Gi. Ini saya terus. Ini ya, malam-malam kita lari ke sini sama-sama teman-teman. Nah, diinformasikan teman kalau lagi ada di sini, jadi kita ke sini. Kasihan anak bayi tidur di sini, nak. Di dalam gerobak sini. Sudah beberapa hari di sini katanya tidur dalam gerobak, jadi ada yang informasikan kalau ada di sini satu keluarga tidur di gerobak, jadi aku lari ke sini jemput anaknya. Mudah-mudahan kita bisa bawa nanti malam ini ke tempat yang lebih bagus. Ming, angkat dulu itu. Berapa anaknya? Berapa anak kita? Tadi ini aja kan?
Bro, depan Era Mart Stomo ya. Gang 4A ya. Ya. Ya 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 ya. Tunggu aku depan Era Mart ya. Makasih Bang Lah. Ya ya ya. Jalan kaki aja ya, dekat aja juga kok. Yuk. Barangnya nih, bawa motor aja barangnya ya. Naikkan aja ya. Singgah dan itu sama sudah tidur alhamdulillah, jadi tidak tinggal lagi di tempat tadi. Tempat tadi kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Ya Allah, lampu tidak ada. Kalau mati lampu hujan lagi di situ, pinggir jalan di dalam gerobak ya. Jadi kemarin mamanya aja sama anaknya tidak tidur di dalam gerobak ya Pak ya. Iya. Jadi anaknya di dalam gerobak, bapaknya tidur di luar karena di kontrakannya tuh apa lambat bayar 10 hari, malah orangnya ganti kuncinya ya, nggak bisa masuk lagi deh. Oke, terima kasih buat teman-teman tadi yang datang di sini di rumah singgah sementara. Untuk kita tempatkan sementara ADE ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.